Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Dan di sini saya akan kembali ya melanjutkan sebuah pembahasan berkaitan dengan airdrop hari ini atau event-event airdrop untuk rekan-rekan bisa menghasilkan suatu keuntungan atau bahkan JP. Dan ini tentu saja gratis tanpa modal. Sekali lagi di sini gratis. Meskipun di sini menggunakan modal adalah modalnya sangat terbatas ya, hanya sebagai gas fee saja. Nah, kemudian nanti rekan-rekan juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan suatu keuntungan atau bahkan JP brutal ketika project ini listing atau open mainnet. Karena di sini kita sedang memasuki fase menjelang bull market atau bull run, menjelang Bitcoin halving. Jadi banyak sekali project-project yang akan segera listing atau open mainnet dalam waktu dekat. Kemudian beberapa waktu yang lalu sudah admin buatkan konten updating sekaligus juga konten tutorial untuk mengklaim daripada project SLN, yaitu koin mahal di kisaran 6-10 dolar. Rekan-rekan yang mendapatkan itu dipastikan JP brutal meskipun sistemnya itu adalah random atau gacha atau acak. Nah, di sini rekan-rekan juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lain dari event airdrop yang satu ini. Jadi silakan disimak sampai akhir. Nah, di sini project yang admin maksudkan adalah project daripada check-in harian dari Darren. Nah, di sini adalah rekan-rekan tugasnya cukup mudah, yaitu tinggal kumpulkan poin demi poin setiap hari ya, yaitu check-in daily nanti akan mendapatkan poin yaitu donat. Nah, di sini admin mendapatkan 88 donat. Kemudian ketika listing ya, nanti rekan-rekan akan bisa dikonvert ya menjadi suatu token, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini intinya untuk project donat juga sudah admin informasikan dalam channel Telegram, dan caranya cukup mudah dan simple, yaitu rekan-rekan yang pertama hanya perlu untuk menambahkan ya daripada jaringan OP BNB mainnet. Kemudian rekan-rekan tinggal lakukan deposit di dalam jaringan OP BNB mainnet ya untuk biaya gas fee, yaitu gas fee-nya cukup murah sekali. Rekan-rekan deposit 1 dolar itu sudah sangat cukup sekali ya, karena di sini gas fee-nya hanya sekitar 0,00 sekian untuk rekan-rekan bisa melakukan check-in. Kemudian setelah rekan-rekan sudah menambahkan jaringan, tinggal rekan-rekan lakukan registrasi di dalam link dalam kolom deskripsi. Kemudian ya tinggal lengkapi deskripsi atau lengkapi pendaftarannya, jadi cukup mudah. Yang pertama rekan-rekan tinggal diklik yang bagian menambahkan jaringan OP BNB mainnet seperti berikut. Nah, di sini pun sudah mempersiapkan link daripada chainlist ORG ya. Nanti rekan-rekan tinggal di add jaringan ke dalam MetaMask, karena di sini admin sudah menambahkan jaringan ya secara otomatis sudah tertambahkan ya. Intinya di sini menggunakan jaringan daripada OP BNB mainnet. Nah, rekan-rekan tinggal diklik saja dan tinggal setujui. Nah, yaitu harus menambahkan jaringan OP BNB mainnet terlebih dahulu. Kemudian setelah MetaMask rekan-rekan sudah berhubung dengan jaringan OP BNB, langkah berikutnya adalah rekan-rekan tinggal lakukan registrasi ya, yaitu klik link dalam kolom deskripsi, kemudian klik yang bagian earning dan tinggal lanjutkan pendaftaran. Nah, seperti berikut ya. Kemudian rekan-rekan tinggal lakukan check-in setiap hari. Nah, di sini admin praktek. Nah, di sini nanti rekan-rekan tinggal connect saja ya terlebih dahulu daripada walletnya. Di sini admin sudah terkoneksi, kemudian klik yang bagian earning ya. Kemudian ya rekan-rekan tinggal lakukan semacam check-in setiap hari di bagian earning yang ada di sini. Kemudian nanti rekan-rekan tinggal klik yang bagian check-in dan tinggal konfirmasi. Kemudian rekan-rekan juga bisa untuk melakukan binding email. Nah, di sini juga ada tax-tax yang lain ketika rekan-rekan berhasil mengundang teman mendapatkan tambahan 5 poin. Kemudian di sini juga bisa mengkoneksikan terhadap akun Twitter ya, kurang lebih seperti itu. Tugasnya cukup mudah, hanya perlu mengumpulkan donat setiap hari. Nah, kemudian di sini admin juga sekaligus mereminder kembali tentang garapan yang juga sangat mantap sekali, wajib rekan-rekan garap, yaitu dari project Soul ID atau Carvy. Karena di sini sekali lagi ya, untuk Carvy itu backetnya cukup mantap, yaitu Hesky Capital dengan pendanaan yang sangat besar sekali. Nah, kurang lebih di sini rekan-rekan juga bisa melihat ya, untuk Carvy sudah berhasil mendapatkan investor yang cukup mantap. Kemudian di sini bisa dikatakan project ini adalah project besar yang bakal JP berikutnya. Dari Hesky Capital sangat senang mengumumkan pendanaan strategis dari Hesky Capital. Kemudian di sini kurang lebih senilai dengan 100 miliar dolar. Ini adalah angka yang sangat banyak sekali.
Jadi di sini intinya untuk project Carvy ID ya, mendapatkan semacam investor kelas kakap dengan pendanaan kurang lebih valuasinya 100 miliar dolar. Nah, ini sudah terkonfirmasi untuk Carvy ID, jadi rekan-rekan wajib untuk menggarap project Carvy ID. Nah, di sini juga ada keterangan untuk Carvy ID secara resmi atau official juga merespon ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga ada link yang bisa rekan-rekan telusuri atau rekan-rekan bisa melakukan analisa secara mandiri ataupun bisa melakukan riset. Carvy memanfaatkan investasi strategis dipimpin HSG Capital untuk mengkatalisasi revolusi data to own. Nah, kemudian di sini juga ada sekitar 1,2 juta pengguna. Nah, di sini juga rekan-rekan juga bisa melihat ya tentang proyek ini meningkatkan FTF CAR menjadi 60 juta dolar setelah putaran awal. Jadi di sini mendapatkan semacam pendanaan yang sangat besar sekali, yaitu 60 juta dolar. Intinya di sini proyek yang cukup mantap ya, proyeknya cukup jelas sekali. Dan rekan-rekan wajib untuk melakukan penggarapan. Siapa tahu di sini adalah koin mahal ketika nanti listing atau open mainnet. Nah, kemudian di sini untuk Carvy juga sudah admin buatkan konten tutorial bagaimana cara untuk melakukan pendaftaran sekaligus melakukan check-in ya. Di sini admin membuka daripada Twitter resmi dari Carvy ID. Dan untuk daripada airdropnya juga sudah terkonfirmasi. Kemudian di sini untuk Carvy ID juga sudah admin bahas ya, termasuk juga admin sempat membuatkan konten tutorial full. Nah, di sini dalam bentuk versi video YouTube, rekan-rekan tinggal disimak saja. Nanti linknya juga admin sertakan dalam kolom deskripsi agar rekan-rekan bisa mendapat suatu keuntungan atau CP sebelum proyek ini end atau snapshot. Nah, kemudian di sini admin membuka daripada proyek Carvy ID ya. Intinya di sini untuk proyek Carvy cukup mudah sekali, yaitu rekan-rekan harus mengumpulkan daripada soul ID seperti berikut ini. Nah, di sini tinggal rekan-rekan kumpulkan saja ya soulnya setiap hari, dan di sini bergerak dalam 4 jaringan. Nah, di sini rekan-rekan juga bisa untuk mengumpulkan daripada koin atau soul ID di dalam jaringan Ronin, kemudian jaringan OPBNP Mainnet, kemudian juga jaringan ZK Sync Era dan Linea. Kemudian ya setelah itu ya nanti rekan-rekan akan mendapatkan semacam balance, yaitu berupa soul atau poin sol. Kemudian di sini nanti poin sol akan dikonversi menjadi suatu token, yaitu dengan nama token ARC. Nah, untuk ARC sendiri total jumlahnya adalah sekitar 1 miliar token. Kemudian 24% itu dibagikan untuk komunitas, kurang lebih seperti itu dalam white papernya. Nah, intinya rekan-rekan tinggal dikumpulkan saja ya untuk daripada sol setiap hari. Kemudian di sini nanti rekan-rekan juga bisa untuk melihat daripada konten tutorial yang admin taruh ya di dalam kolom deskripsi di bawah video ini untuk rekan-rekan pemula yang masih belum menggarap project Sol. Karena di sini rekan-rekan harus melakukan minting daripada semacam username ya untuk bisa rekan-rekan itu melakukan pengklaiman setiap hari, kurang lebih seperti itu. Jadi bagi yang belum menggarap ya bisa langsung menyusul, kemudian tinggal rekan-rekan simak konten tutorial dalam kolom deskripsi ya untuk menggarap project Sol ID seperti berikut ini. Nah, kemudian di sini intinya adalah rekan-rekan tinggal dikumpulkan saja ya untuk daripada poin Sol.